setelah di laga uji coba sebelumnya, Laskar Samber Nyawa berhasil menahan imbang juara Liga Super Malaysia musim 2022, yaitu Johor Darul Takzim dengan skor 1-1. Di laga uji coba kedua ini, Persis Solo akan menantang tim asal Singapura, yaitu Tanjung Pagar United. Tim berjuluk The Jaguars ini berhasil finish di posisi ke-6 klasemen akhir Singapura League untuk musim 2022. Perlu diketahui, Singapura League hanya diikuti 8 tim. Sedangkan Laskar Samber Nyawa menempati posisi ke-14 klasemen sementara BRI Liga 1 untuk musim 2022-2023. Pertandingan laga uji coba ini pun akan dihelat pada hari Rabu, 16 November 2022, pukul 18.15 waktu Indonesia bagian Barat, di Stadion Larkin Stadium Johor. Laga uji coba ini pun dikabarkan akan disiarkan di Antv. Jangan sampai ketinggalan ya guys.